Baik, kurang lebih 24 jam daripada sekarang sebelum pembentangan rang undang-undang pembekalan 2023 ataupun bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dijadualkan bermula jam 4 petang di Dewan Rakyat esok. Walaupun ketika ini angin bertiup kencang, bukan saja angin sebenarnya, malah ada ribut. Taufan yang melanda mengatakan bahawa kemungkinan akan ada pembubaran parlimen untuk beri luan kepada PRU15 dan bagaimana perjalanan untuk bajet 2023. Namun, angin itu kita letak ke tepi dahulu kerana fokus kita sebagai rakyat Malaysia adalah ingin mengetahui apakah rencana dan juga perancangan yang telah pun disusun atur oleh pihak kerajaan untuk pembentangan bajet 2023. Dan untuk rancangan khas prabajet kali ini sudah pun memasuki hari ketiga sebenarnya. Kita masih lagi ingin bercakap tentang apakah yang kita harapkan dan juga apakah jangkaan kita tentang bajet 2023. Dan bersama saya pada hari ini dua tetamu untuk kita membincangkan bajet prabajet 2023, manfaat menanti rakyat. Bersama dengan saya, pertama sekali saya kenalkan kepada anda Tuan Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Apa khabar, Tuan? Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dan juga selamat datang ke Prabajet 2023 ini. Dan juga seorang lagi tetamu kita, Profesor Dr. Shaufiq F. Siddiq, Pengarah Institut Kajian Peladangan UPM dan juga merupakan Fellow Kanan Malaysian Institute of Economic Research, MIER. Apa khabar, Prof? Baik, terima kasih. Terima kasih kedua tetamu yang sudah pun berada di sini untuk kita bercakap tentang apakah manfaat menanti rakyat. Dan ini adalah prabajet. Sudah tentu kita menantikan hari esok dan kita sama-sama menantikan lebarannya. Apakah berlaku dan apakah yang diperuntukkan kepada kita semua? Adakah lebih baik dan juga lebih tinggi peruntukannya berbanding dua tahun kebelakangan ini? Baik, saya ingin lontarkan soalan pertama ini kepada kedua-dua tetamu. Mungkin saya mulakan dengan Tuan Herizal terlebih dahulu. Kalau kita cakap soal apakah manfaat menanti rakyat ini, sudah tentu setiap kali pembentangan kita akan tertanya apakah jangkaan kita, sektor manakah yang difikirkan akan mendapat peruntukan paling tinggi untuk kali ini. Tuan. Okey, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi perbincangan ini. Bagi saya, saya nak bagi sedikit konteks bajet 2023 ini. Yang pertama sekali adalah sangat penting untuk kita ingat bahawa bajet 2023 ini bukan sahaja sebenarnya satu bajet yang akan dapat mengembangkan ekonomi kita, tetapi kita juga harus ingat bahawa bajet ini dilakar di dalam konteks ekonomi antarabangsa dan geopolitik antarabangsa yang sangat tidak tentu. Jadi bagi saya adalah sangat penting untuk tidak melihat kepada sesuatu sektor ekonomi sahaja, tetapi melihat secara menyeluruh bagaimana bajet ini mungkin dapat melindungi negara kita daripada renjatan-renjatan ekonomi dan juga krisis politik antarabangsa. Jadi bagi saya ini adalah satu detik atau satu masa yang sangat kritikal untuk Malaysia, dan tentu sekali bajet ini ditulis dengan mengambil kira bagaimana kerajaan dapat mendepani cabaran yang bakal berlaku. Bagi saya agak jelas bahawa politik dunia dan ekonomi antarabangsa akan melalui zaman-zaman yang agak getir pada tahun hadapan. Jadi dalam konteks yang menyeluruh itu, tentu sekali setiap cabaran itu ada juga peluang-peluang yang tercipta. Jadi saya merasakan tentu sekali yang pertama, bajet ini akan melihat bagaimana ia dapat melindungi rakyat, mengurangkan kesan itu ataupun bebanan perubahan ekonomi dunia dan ketegangan politik antarabangsa yang mungkin akan secara langsung memberi tekanan kepada rakyat. Tapi bagaimana untuk buat itu? Jadi yang pertama bagi saya, bajet ini mungkin akan melihat cara-cara bagaimana untuk meningkatkan peluang pekerjaan. Itu sangat penting. Yang kedua, bajet ini mungkin juga akan melihat bagaimana caranya untuk memperkukuhkan security net, social security net untuk golongan yang bekerja dan juga mungkin golongan yang orang panggil pekerja separa ataupun this gig economy yang semakin lama semakin membesar di Malaysia. Jadi ini beberapa perkara yang penting. Daripada sektor perniagaan pula, tentu sekali Malaysia ini kita ada banyak small medium enterprises ataupun perniagaan-perniagaan kecil dan mikro. Jadi adalah sangat penting bajet ini untuk memikirkan ataupun memberikan ruang bagaimana untuk membantu
perniagaan-perniagaan kecil atau peniaga-peniaga kecil untuk terus mendepani keadaan iklim yang tidak menentu ini. Dan yang ketiga, kita harus ingat hari ini kita bercakap kita dah tak pakai mask lagi. Banyak orang di luar dan you know dah tak pakai mask, dan ini adalah antara saya rasa kejayaan kerajaan, ya, di mana kita adalah antara negara yang mempunyai kadar vaksinasi yang tertinggi di dunia. Dan di Asia Tenggara kita juga adalah negara yang tertinggi mempunyai kadar vaksinasi. Namun begitu, kita sedang melalui apa yang kita panggil winter wave, ya, dan setiap kali ada musim sejuk ini di hemisfera utara, kita akan kemungkinan melihat timbulnya varian-varian baru dan sebagainya, dan ini yang sangat membimbangkan. Jadi di pada masa baru nak keluar daripada pandemik ini, ada juga kebarangkalian ada varian baru dan memperkukuhkan apa ni kita punya kesihatan, ya, ataupun sektor kesihatan di Malaysia. Saya jangkakan akan juga akan menjadi tema yang sangat penting dalam bajet pada tahun ini. Ya, itu jangkaan yang diberikan oleh Tuan Harizal sendiri, dan apa boleh kita katakan, kita perlu brief for impact apa yang berlaku, bakal berlaku pada tahun hadapan. Mungkin kita nak dapatkan sikit jawapan daripada Prof. Sudah tentu sektor perlarangan akan menjadi satu perhatian di peringkat Prof. Bagaimana Prof? Sebelum saya cakap tentang pertanian, mungkin saya nak tambah sedikit apa yang Encik Harizal sebut tadi tentang PKS kita, perniagaan kecil, sederhana dan juga mikro. Ini sektor yang penting. Ia menyumbang banyak kepada KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar kita. Pada tahun lepas saja ia menyumbang lebih kurang 37.4%, sedikit menurun kalau dibandingkan pada tahun 2020. Jadi kita perlu meningkatkan produktiviti sektor PKS ini. Daripada sudut guna tenaga kerja, ia juga memberi pekerjaan hampir 47% kepada pekerjaan guna tenaga di negara kita. Jadi penting, ya, untuk kita memberi penekanan kepada pembangunan PKS ini. Bagaimana kita nak memberi penekanan? Kalau kita lihat mungkin strategi jangka masa pendek ini, kita perlu beri bantuan supaya peniaga-peniaga ini boleh terus berniaga. Jangka masa panjang, kita perlu menggalakkan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan inovasi. Ini boleh dicapai dengan pelaksanaan R&D. Mungkin kita boleh meningkatkan kerjasama antara penyelidik universiti dan juga PKS ini. Perlu ada insentif lah untuk kita wujudkan supaya ada kerjasama ataupun menggalakkan kerjasama ini. Baik. Dari sudut pertanian, saya rasa elok kita lihat kepada aspirasi negara kita tentang pertumbuhan hijau. Ini sebab pertanian. Dekat hati Prof. Ya. Dan ini penting, ya, pertumbuhan hijau ini penting untuk memulihara biodiversiti dan juga alam sekitar. Kegagalan kita untuk menjaga alam sekitar akan membawa mudarat di masa hadapan. Saya boleh bagi satu contoh lah yang paling mudah. Banjir. Dijangka kita akan menghadapi banjir hujung tahun ini, ya. Banjir ini melibatkan banyak kerugian. Bukan sahaja tempat tinggal, sumber pendapatan, malahan nyawa. Jadi kalau kita lihat sektor pertanian itu sendiri, ya, pada tahun lepas akibat banjir, lebih 7,000 petani, penternak dan nelayan terkesan dengan kerugian tinggi. Anggaran kerugian kalau tak salah saya hampir mencecah 100 juta. Jadi kerugian golongan ini bukan hanya mereka saja yang rugi, tetapi negara juga. Kerana ia akan mengganggu bekalan ataupun hasil-hasil pertanian. So, jadi pada bajet ini saya harap kita akan meletakkan sedikit lebih strategi kepada untuk penebatan banjir dan mengurangkan kesan-kesan daripada banjir. Satu perkara dalam bidang pertanian ni pun, kalau setiap kali banjir kita nak kena bagi bantuan, susahlah.
Jadi kita kena fikir jangka masa panjang bagaimana kita untuk mengelakkan daripada menjadi banjir ini menjadi satu masalah. Salah satu caranya ialah melindungi golongan petani ini dengan memperkenalkan insurans. Ya, di negara kita masih saya rasa kurang ataupun tiada insurans yang melindungi petani daripada bencana-bencana alam. Yep. Itu satu bentuk cadangan dan juga buah pandangan daripada Prof sendiri. Baik, ingin saja saya gabungkan beberapa perkara dalam tempoh yang singkat ini untuk kita bercakap tentang manfaat menteri rakyat dan juga Tuan Herizal ada menyebut tentang peluang pekerjaan. Ini saya ingin kaitkan tentang soal peluang pekerjaan. Bila anak muda misalnya, mereka ini mahukan garanti, jaminan tentang peluang pekerjaan. Kita melihat dua tahun kita sudah berdepan dengan satu cabaran pandemik COVID-19. Dan kalau kita melihat kepada peratusan kadar menganggur, kejap menurun, kejap menaik. Mungkin untuk 2023 ini, jaminan kerja ini bagaimana konsep dan coraknya bila kita berdepan dengan ekonomi recession yang dijangka pada tahun depan ini, Prof? Benda tu memang sesuatu yang sangat penting lah. Sebab bagi saya, jaminan pekerjaan ini tentu sekali akan menjadi faktor yang sangat penting untuk semua golongan yang mampu bekerja. Yeah. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada mata pencarian dan ini akan terus menjadi permasalahan dan akhirnya kalau kita ada peratusan yang tinggi, ia tentu sekali akan beri impak kepada negara kita. Namun begitu, kalau kita lihat di Malaysia ini, jaminan pekerjaan untuk sekian lama berkait rapat dengan memberi peluang penumbuhan ataupun pengembangan ekonomi yang sedia ada ataupun ataupun sektor-sektor ekonomi yang baru. Pada hari ini, konteksnya adalah sedikit berbeza. Masalahnya pada hari ini adalah tidak begitu mudah untuk kita mewujudkan industri-industri yang baru. Kerana seperti yang saya katakan tadi, keadaan ekonomi global itu sangat tidak menentu. Jadi, dan juga kita harus ingat bahawa Malaysia ini populasinya tidak begitu besar. Jadi untuk kita memastikan bahawa kalau kita nak mewujudkan sektor-sektor ekonomi itu, sektor itu mesti mampu untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Jadi itu konteks yang pertama. Yeah. Namun begitu adalah sangat penting dan saya sangat setuju dengan apa yang Prof katakan untuk kita melihat kepada beberapa sektor yang mungkin kita belum betul-betul mendalami ataupun expand atau mengembangkan dan antaranya adalah sektor ekonomi hijau contohnya. Dan ini bukan sahaja penting untuk Malaysia pada hari ini tetapi di serata dunia. Yang Mak Berhormat Perdana Menteri contohnya telah memberikan komitmen yang sangat tinggi kalau kita lihat dalam ucapan dia di United Nations General Assembly. Dan ini adalah antara perkara yang Perdana Menteri nyatakan bahawa Malaysia adalah antara negara yang biodiversity tertinggi di dunia. Jadi kita harus menggunakan peluang ini untuk mewujudkan ekonomi ataupun bidang-bidang pekerjaan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah contohnya supply chain disruption ataupun renjatan supply chain di dunia dan pada masa yang sama boleh mewujudkan pekerjaan untuk rakyat. Jadi untuk menyimpulkan bagi saya apa yang sangat penting pada hari ini adalah ada dua perkara di sini. Yang pertama tentu sekali kerajaan mempunyai visi dan agenda bagaimana untuk kita melihat kepada sektor-sektor ini dan kita mampu menarik golongan muda di Malaysia untuk mungkin berfikiran di luar kotak sikit. Sektor ini mungkin kita tak nampak sangat agriculture ataupun pertanian ini adalah satu sektor yang baik atau sektor yang boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Nah, pemikiran begitu harus ditukar. Itu yang pertama. Jadi apabila kerajaan membuka jalan ataupun memberikan ruang itu, datang pula perkara yang kedua. Di mana saya rasa masyarakat secara umum harus juga peka dan mengambil inisiatif dan juga peluang yang diwujudkan tadi. Maksudnya kalau kerajaan wujudkan peluang itu tetapi masih tidak ada minat dan rakyat tidak terbuka untuk masuk ke dalam sektor-sektor yang baru ini. Bukan semestinya baru tetapi sektor yang tidak popular di Malaysia. Kita akan gagal
untuk mewujudkan lebih peluang pekerjaan. Jadi bagi saya bukan sahaja bajet, kita sebagai rakyat Malaysia juga perlu memainkan peranan. Kalau dua-dua kerajaan dan rakyat dapat memainkan peranan, tentu penting sekali kerajaan harus membuka ruang, tapi rakyat harus mengambil peluang. Dan saya rasa mungkin kita boleh melihat bagaimana kita dapat meningkatkan pekerjaan ataupun bidang pekerjaan. Dan yang akhir sekali, yang pendek, saya nak katakan juga di sini bahawa Malaysia tidak terbiasa dengan satu polisi dalam social security kita di mana kita berikan job guarantee. Ini sesuatu perkara yang baru yang sedang dibincangkan dengan sangat mendalam di peringkat polisi di Malaysia, bagaimana untuk kita melihat contoh-contoh yang ada di serata dunia di mana kita boleh, kerajaan boleh memainkan peranan bergabung dengan universiti, bergabung dengan sektor swasta dan mewujudkan semacam kerjasama di mana graduan-graduan kita dan golongan muda kita, kalau dia ambil beberapa kursus contohnya, dia akan boleh ditempatkan ataupun mendapat tempat di dalam sektor-sektor ekonomi yang tertentu. Jadi saya merasakan Malaysia sedang bergerak ke arah itu dan insyaAllah dalam satu jangka masa yang akan datang ini, kemungkinan kita akan ada satu polisi yang lebih menyeluruh untuk job guarantee ataupun garanti pekerjaan di Malaysia. Terima kasih Tuan Rizal. Dan kalau kita melihat kepada fokus kepada bajet 2023 berpaksikan kepada empat perkara iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan, kemakmuran ekonomi dan juga kecekapan perkhidmatan kerajaan. Daripada jawapan Tuan Rizal tadi, banyak soalan-soalan susulan yang kita ingin tanyakan kepada Prof. Namun kita berhadap seketika kembali selepas ini dalam rancangan khas Prabajet 2023. Why do we tell you stories? Relevant. New. Efficient. Accurate. Reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Cari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sardin, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya.
saya harap harga subsidi minyak diberikanlah dan harga barang dikurangkan. Harap kerajaan kontrol harga barang-barang untuk kehidupan seharian. Saya harap bajet untuk orang bujang akan naikkan sebab sekarang kan peluang pekerjaan semakin tipis. Mungkin kerajaan boleh membantu lagi golongan-golongan bujang ini untuk memulakan langkah pertama untuk memasuki ke arah kerjaya dia orang. Harapnya bajet kali ini memang lebih kepada membantu rakyat. Lagi-lagi dan apa musim banjir lagi kan. Ada sesuatu yang baru daripada government. Contoh kenaikan gaji dan peluang kerja. Daripada segi ekonomi sekarang ni harga makin naik. So kalau nak beli ayam pun sekarang macam nak beli emas. So harap-harap tahun depan kerajaan kurangkanlah harga semua tu. Sebab sekarang ekonomi rakyat sangat-sangatlah merosot. Dapat menaikkan lagi bantuan lah untuk orang bujang yang ingin yang ada yang nak berkahwin untuk sara family. Harga barang pun makin naik sekarang. Pasar, ayam, ikan pun macam dulu ikan pun sekilo dalam RM12 sekarang pun dah naik ke RM16. Minta dikurangkan lagi lah. Baik, bertemu kembali dalam khas Prabajet 2023. Itu kita tanya pendapat orang ramai. Saya teruja kerana ada seorang nama yang sama seperti saya, Hafiz, ejaan pun sama. Dan kita lihat ramai juga keluhan anak-anak bujang ini. Mereka tanya kata tentang soal kerja, pendapat mereka tentang apakah mereka perlu lakukan. Ada yang nak kahwin tapi tiada duit sebabkan tiada peluang pekerjaan yang stabil dan sebagainya. Itu yang kita ingin kaitkan dengan apa yang Tuan Herzal kongsikan soal peluang pekerjaan yang perlu kita lakukan. Dan hari ini kalau kita ingat, lihat kepada konsepnya, bukan lagi job seeker tetapi job creator, ataupun bukan lagi kita mencari kerja tapi kita mencipta pekerjaan. Ini saya kaitkan dalam sektor pertanian. Kalau kita lihat sektor pertanian ini, anak muda untuk venture dalam pertanian ini mungkin jauh sedikit, mereka tidak berminat. Dalam soal ini, kalau kata kerajaan memberi satu bantuan tunai dalam sektor pertanian untuk menarik, adakah itu menjadi satu perangsang untuk menarik anak muda terlibat dalam pertanian cadangan, Prof? Sektor pertanian adalah sektor yang penting, understated. Tidak diminati ramai sebab dikaitkan dengan 3D. Yeah. Dirty, dangerous and difficult. Susah, kotor. Susah, kotor dan apa bahaya. Tapi kalau kita lihat ya, dengan penggunaan teknologi, bukan sahaja kita dapat meningkatkan produktiviti pertanian kita, tetapi kita dapat juga menarik golongan-golongan muda ini untuk masuk di dalam sektor pertanian. Sebenarnya terdapat banyak peluang kekayaan di dalam pertanian. Cuma kalau kita tanya orang muda ni, dia tak maulah kerja tengah panas dan sebagainya, tetapi dan berat dan susah. Tetapi dengan penggunaan mesin, dengan penggunaan teknologi, ia dapat ia menjadi menarik. Menarik. Di samping itu dia meningkatkan produktiviti. Tetapi kita lihat kenapa sektor pertanian ini agak lembap dalam dalam penggunaan teknologi. Kita lebih mudah untuk mengambil buruh asing, misalnya, sebab polisi gaji di sini jadi lebih mudah dan lebih murah untuk syarikat-syarikat mengambil buruh asing datang dan bekerja. Tetapi kalau gaji ditingkatkan, ada secara amnya, tak semestinya pertanian, secara amnya terdapat banyak faedah kalau kita ada peningkatan gaji. Kajian menunjukkan gaji yang tinggi akan meningkatkan produktiviti. Produktiviti yang tinggi akan menyokong ataupun memacu pertumbuhan ekonomi. Dia juga dapat menyelesaikan masalah struktur seperti akan ia boleh menggalakkan penglibatan wanita di dalam sektor buruh. Dia juga akan, sebab gaji jadi tinggi, jadi syarikat-syarikat akan mula melabur dalam penggunaan teknologi, mempercepatkan penggunaan teknologi. Dia juga boleh mengurangkan jurang di antara golongan berada dan kurang berada. Jadi kalau kita berbalik kepada pertanian di sini, seperti saya sebut sebentar tadi, amat penting untuk kita menggalakkan
penggunaan teknologi pemodenan di dalam pertanian, tetapi kita harus lihat juga kenapa pertanian di Malaysia ini kurang moden. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara di barat, kita umum kita tahu pertanian menggunakan teknologi-teknologi yang tinggi, tetapi di Malaysia kita lebih suka untuk mengambil jalan mudah. Tetapi tak mudah mana, sebab kita lihat di masa pandemik COVID-19, kalau kita menggunakan banyak mesin, mungkin kita dapat masih menghasilkan pengeluaran pertanian. Tetapi kita bergantung kepada buruh-buruh you know, daripada luar negara yang kita bayar dengan murah. Implementasi 4IR misalnya dalam bidang pertanian, itu paling penting apa yang dikongsikan oleh Prof. Baik Prof, Tuan Heriza, saya cuba bermain dengan apa yang dikongsikan orang ramai. Saya memetik kata-kata mereka yang bujang itu. Seolah-olah mereka ini adalah bujang yang tersakiti soal peluang pekerjaan tiada, bantuan tunai pun tiada. Kalau cakap soal tentang bantuan-bantuan ini, adakah bantuan tunai untuk tahun 2023 ini masih lagi relevan untuk dalam tempoh yang pendek, atau perlu lagi cara yang lain supaya kita tidak memberi ikan lah, kita beri pancing kepada mereka untuk memancing ikan sendiri? Tuan, dia dia macam ni, tapi sebelum saya jawab soalan tu, saya nak highlight something yang Prof cakap tadi. Dan saya setuju sepenuhnya, tapi kalau saya boleh tambah, kalau kita memodenkan sektor pertanian contohnya, satu, ia baik untuk meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti, efisiensi dan sebagainya. Tetapi kita juga harus ingat ya, bahawa teknologi itu sendiri adalah industri dia yang tersendiri. Dan teknologi untuk pertanian ini, kalau kita betul-betul negara ini menceburkan diri di dalam teknologi pertanian, itu sahaja boleh membuat kita sebagai negara mencipta mesin-mesin dan sebagainya. So, tingkat idea dan inovasi itu bagi saya sangat penting. Jadi orang muda tak semestinya melihat kepada sektor pertanian ini untuk jadi petani contohnya. Dia boleh sahaja berada dalam konteks yang lebih besar dalam bidang teknologi untuk sektor pertanian. Dan di situlah di mana kita boleh menjadi negara pengeluar contohnya untuk mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Itu saya nak tambah sikit Prof. Sebab itu saya rasa banyak orang muda mungkin boleh berminat di dalam bahagian sains dan teknologi itu sendiri. Untuk menjawab soalan yang satu lagi ini tadi, memanglah orang bujang terkesan, tapi bayangkan kalau orang bujang terkesan, orang kahwin tu macam mana, dan orang yang kahwin dan beranak-anak tu lagi macam mana. Jadi sebenarnya tekanan inflasi ini memang sebenarnya memberikan kesan kepada semua orang, golongan yang berpendapatan rendah terutamanya, tetapi juga golongan sederhana dan juga golongan tinggi. Tidak ada yang terselamat daripada kenaikan inflasi, dan setiap kali kita ada masalah inflasi ini, bebanan subsidi untuk kerajaan berikan itu adalah sangat tinggi dan kita harus ingat itu. Jadi kalau memang aspirasi rakyat, kerajaan harus mengawal harga contohnya, kerajaan harus mengawal harga minyak dan sebagainya, tapi itu polisi-polisi itu tidak automatik ya, dia harus datang dengan subsidi yang harus diberikan oleh kerajaan untuk memastikan harga tidak naik dengan secara melampau. Jadi di sini adalah sesuatu yang bagi saya sangat sukarlah untuk mencari jalan tengah yang sesuai untuk semua. Tetapi tentu sekali bagi saya, kerajaan akan tetap melihat kepada bagaimana dia harus membuat targeted subsidi ataupun subsidi bersasar yang lebih berkesan. Kerana tentu sekali kita dah nampak pada tahun 2022, bebanan subsidi kepada kerajaan itu melonjak dengan sangat tinggi. Tentu sekalilah kita ada pandemik dan sebagainya, melonjak dengan begitu tinggi. Dan 2023 saya jangkakan tentu sekali ada bebanan subsidi kerana harga minyak, perang di Ukraine tak selesai lagi, COVID seperti yang saya katakan tidak selesai dan mungkin akan jadi lebih buruk. Kita minta berdoa supaya tidak, tapi kita tak tahu, tidak ada kepastian. Dan juga banyak negara-negara maju, contohnya United States of America ataupun Amerika Syarikat, mereka sendiri terkesan dengan inflasi. Mereka memainkan dasar fiskal di negara mereka, atau sorry, dasar monetary di negara mereka, yang memberikan impak kepada negara lain juga.
seakan-akan seluruh dunia harus memasuki satu fasa seperti yang saya katakan pada awal tadi, sangat tidak menentu. Jadi bagi saya, tentu sekali kerajaan harus memainkan peranan dan untuk menjawab soalan sama ada subsidi tunai ataupun direct cash kepada rakyat ini masih relevan atau tidak. Jawapan mudahnya tentu sekali, tetapi untuk satu jangka masa yang pendek. Dan rakyat harus faham bahawa direct subsidi ataupun direct cash transfer kepada rakyat ini memang boleh mengurangkan untuk sementara waktu. Tetapi jika ia berlarutan, dia akan memberikan satu tekanan yang lebih besar kepada kerajaan. Jadi ia harus diimbangi dengan polisi-polisi yang lain. Jadi saya tidak ada satu magic wand ataupun apa orang cakap solution yang boleh menyelesaikan masalah ini untuk selama-lamanya. Tapi to be focused untuk menjawab soalan saudara itu, ia benar, ia masih relevan, tetapi untuk satu jangka masa yang pendek dan ia harus diimbangi dengan strategi-strategi yang lain supaya ia tidak atau tidak akan bakal memberikan kesan yang lebih teruk ataupun kesan jangka masa panjang yang sangat berat untuk kerajaan. Tuan Rizal, mungkin saya boleh tambah kalau soal bajet bersasar itu. Itu pun satu masalah juga. Kerana kalau kita letakkan satu bajet bersasar itu, mungkin ada golongan, kita ada B40, M40. Katanya M40 juga terkesan namun tidak dapat sasaran subsidi itu. Apa lagi sebenarnya halangan untuk menjadikan satu mekanisme supaya bajet itu, subsidi itu benar-benar tersasar kepada golongan yang sepatutnya? Dia sebenarnya realitinya adalah tidak ada satu golongan yang betul-betul bebas daripada golongan yang lain. Okey, daripada segi ekonomi ini, ekonomis dia memang, kita memang suka untuk letak things into macam semacam tray ataupun dalam bahagian-bahagian. Ini golongan berpendapatan rendah, sederhana dan sebagainya. Tetapi bukannya maksudnya tidak ada kaitan dengan antara golongan berpendapatan rendah dengan sederhana dan golongan berpendapatan tinggi. Jadi walaupun subsidi itu subsidi yang bersasar, tentu sekali ia akan memberi impak kepada golongan yang lain. Dan ataupun kalau golongan yang lain tak dapat tu, tak semestinya semua dalam golongan itu tidak merasakan impak terus daripada subsidi itu. Jadi saya rasa apa yang saya nak katakan di sini adalah subsidi bersasar ini, dia cuba menyasarkan kepada majority di dalam satu-satu golongan. Tentu sekali tidak ada polisi yang dapat menyelesaikan 100% permasalahan itu. Apa yang ia boleh buat adalah ia mengurangkan impak sebijak mana pun lah strategi subsidi bersasar ini, tentu sekali akan ada golongan yang mungkin tidak terkesan secara langsung. Tapi itu juga seperti yang saya katakan tadi, ada mungkin bahagian-bahagian lain di dalam bajet itu yang boleh membantu golongan-golongan ini. Itu pendapat saya lah. Itu pendapat penting dalam soal subsidi bersasar dan sebagainya. Kita ada banyak lagi soalan, tapi Prof Syafiq, kita tunggu dulu seketika. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali sebab ini kena banyak lagi soalan kita ingin kaitkan untuk apa menanti rakyat untuk bajet 2023. Kita kembali selepas ini. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Ini dah kena dah. Saman ini. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Eh, ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak saya cakap. Janganlah macam tu, Cik. Ni saman.
Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Saya rasa harapan untuk bajet tahun depan lebih fokus pada golongan B40 dan M40 untuk bantu lepas COVID habis ni. Haraplah kurangkan teks. Mungkin daripada bajet 2023, dana geran ke, kita dapat lebih keluarkan produk lebih meluas. So kat situ usahawan perlukan dana yang banyak lebih efektif untuk usahawan-usahawan mengeluarkan produk. Lebih banyak orang kata bagi bajet untuk golongan usahawan lah. Sebab banyak usahawan-usahawan sekarang drop kan. So harap boleh membantulah yang mana yang dah drop PKP selama 2 tahun. Elong kena upgrade supaya pelajar senang nak bayar macam-macam untuk masa depan universiti itu semua. Saya harap kerajaan dapat tambah baik khusus kepada wanita di luar sana. Lebih-lebih terutamanya wanita daripada ibu tunggal, di kalangan ibu tunggal, wanita yang apa ni, yang masih bujang. Baik, bertemu kembali dalam rancangan khas Prabajet 2023. Kalau kita tanya kepada orang ramai, satu-satu banyak pendapat dan juga banyak permintaan-permintaan yang terkhusus kepada golongan-golongan ini yang perlu diperhalusi oleh pihak kerajaan. Sudah tentu apa yang dimaksudkan oleh Tuan Herizal tidak mampu 100% dapat dicapai dalam matlamat pembentangan bajet nanti. Mungkin Prof katanya ada sedikit jawab balas tentang pemberian tunai ataupun direct transfer ini kepada golongan bujang, misalnya golongan B40. Mungkin apa jawab balas Prof dalam soal ini? Bagi saya, ia masih relevan. Bukan saja relevan, ia amat penting. Sebab dalam keadaan ekonomi sebegini, harga barang meningkat, perbelanjaan meningkat, tanpa bantuan-bantuan ini, kita akan lihat golongan B40 khususnya akan terkesan. Jadi bantuan ini penting ya bagi mereka untuk menangani keadaan semasa. Cuma dan sebentar lagi mungkin saya boleh kupas sedikit tentang subsidi bersasar. Tapi kalau kita bagi bantuan tunai ini ialah satu bentuk subsidi yang bersasar lah, sebab kita bagi duit dekat orang dan orang yang memerlukan golongan T20 tak bolehlah dapat bantuan tunai. Tapi saya juga agak gusar melihat tentang kemampuan kerajaan. Kalau kita lihat perbelanjaan mengurus pada tahun lepas sekitar 231 bilion, separuh daripadanya pergi kepada gaji pegawai kerajaan seperti saya dan juga pencen. Tetapi kita menggunakan hampir saya rasa dalam 38 bilion untuk membayar bayaran khidmat hutang. Dan kalau kita lihat 10 tahun lepas pada tahun itu 16% daripada perbelanjaan mengurus. Kalau kita lihat
pada tahun 2012, perbelanjaan mengurus kita sekitar 200 bilion. Hutang, bayaran hutang kita 19 bilion. Itu cuma 10% daripada perbelanjaan mengurus. Lebihan itulah kita guna untuk nak buat benda lain seperti subsidi. Jadi subsidi yang kita beri pada tahun lepas kita menghadapi masalah ekonomi. Tapi subsidi yang kita beri hanyalah 23 bilion, iaitu 9% daripada perbelanjaan mengurus kita. Tetapi pada tahun 2012, subsidi kita 44 bilion, 21% daripada perbelanjaan mengurus kita. Kita kena lihat balik bayaran khidmat hutang ni. Kita membayar hutang tu baguslah. Bila dalam keadaan sebegini, kita mengambil defisit, pendekatan defisit, kita berhutang supaya kita nak berbelanja, membantu rakyat dan sebagainya. Tetapi ada juga hutang-hutang off-balance sheet financing misalnya. Jaminan kerajaan kepada syarikat-syarikat milik kerajaan GLC yang berhutang. Kalau dia meniaga rugi, dia tak boleh bayar hutang, kerajaan terpaksa bayar dan dia akan masuk di dalam perbelanjaan mengurus ini. Ini akan menyebabkan ruang fiskal kita menjadi semakin sempit. Jadi kita makin kuranglah keupayaan kita untuk menggunakan dasar fiskal kita untuk membantu daripada segi subsidi. Dan pada jangka masa sebegini di mana kita mengalami renjatan ekonomi, subsidi bantuan ini amat penting. Jadi itu kita harus lihatlah. Lepas ni kalau kita hendak berhutang dan sebagainya, kita kena lihat betul-betul lah. Sebab kalau syarikat-syarikat yang nak berniaga ni, kita patut tahu lah dia boleh bayar hutang lah. Kalau dia tak boleh bayar hutang, siapa kita nak bagi dia berniaga? Betul. Jadi lagi kalau kita lihat pula tentang subsidi bersasar. Subsidi bersasar. Kalau kita tengok data pada kita bayar untuk 2022 77 bilion, 37 bilion pergi kepada petrol, diesel. Pentinglah petrol ni, sebab kalau kita tak memberi subsidi, dia akan meningkatkan kos pengangkutan dan boleh membawa kepada inflasi. Tapi harus juga kita ingat golongan yang mendapat faedah yang paling tinggi daripada subsidi petrol ni adalah golongan kaya. T20, 53% daripada subsidi yang kita beri kepada petrol, petrol subsidi pergi kepada T20. Jadi mereka ni sebenarnya tak perlu subsidi. Dia patut bayar harga betul minyak, sebab dia ada banyak duit. Dia pakai kereta besar, sebab dia nak bayar minyak murah. Jadi tak bersasar lah kalau kita lihat begini. Itu contohlah. Satu lagi kalau saya nak cakap, kita tengok COSS, dia panggil Cooking Oil Stabilization Scheme. Menstabilkan minyak, harga minyak masak kita. Kita berbelanja 4 bilion. Tapi kalau kita lihat, minyak masak yang kita beri subsidi itu, terlebih-lebih pula kita tak perlu. Kalau kita lihat balik, minyak masak itu cukup untuk bagi semua orang di Malaysia membeli minyak masak yang bersubsidi. Bukan semua orang perlu bayar subsidi, perlu minyak masak yang murah. Orang yang kaya bayarlah harga yang mahal untuk minyak masak. Jadi perlu ada mekanisme yang lebih jitu dan tepat supaya duit yang kita belanjakan ini menolong orang-orang yang betul-betul memerlukan pertolongan. Ya, itu yang kita maksudkan, supaya istilahnya tax the rich ataupun pemberi cukai ataupun kenakan cukai kepada mereka yang selayaknya. Dan tadi Prof bercakap soal hutang dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada laporan Ketua Harian Negara pada tahun 2020 ke 2021, peningkatan hutang negara 100 bilion dan kini hutang negara mencecah hampir 1 trilion. Soalnya, ini satu bebanan, satu himpitan kepada kerajaan dalam masa yang sama perlu meletakkan satu jumlah belanjaan yang besar. Kalau kita lihat kepada bajet 2020, 2021, 2022, kita melihat peningkatan peruntukan bajet lebih 300 bilion. Kalaulah kata esok perbelanjaan ini adalah terbesar dalam sejarah, adakah itu menunjukkan satu indikator ekonomi kita dalam keadaan baik? Atau bagaimana cara kita ingin baca soal perbentangan esok ini, Prof? Saya rasa memang kerajaan perlu berbelanja
selagi dia boleh belanja, dia terpaksa belanjalah. Dalam keadaan sebegini, kita tak boleh kedekut. Kita perlu berbelanja dan saya jangkakan perbelanjaan kita memang akan meningkat dan defisit kita memang akan bertambah. Tapi tak apalah. Dalam pada economic climate seperti ini, memang kita inilah polisi yang harus dilaksanakan. Tuan Hazri, adakah kalau kata besar bajet maka baguslah bajet untuk kali ini. Dia sebenarnya dia bukan ikut saiz. Jadi kita tak boleh cakap kalau bajet tu besar, bajet tu bagus, dan kita tak boleh cakap kalau bajet tu kecil, bajet tu tak bagus. Seperti mana yang Prof cakap tadi, dalam keadaan sekarang ni tentu sekali bajet tu akan menjadi besarlah. Itu at least itu apa yang saya expect lah ataupun saya jangkakan. Tapi persoalannya bukan sama ada saiz itu besar atau kecil, dan yang ini yang saya nak ambil daripada apa yang Prof cakap tadi. Kita menulis, melakar bajet ini satu perkara. Ya. Kita mengimplementasikan pelan-pelan itu adalah satu perkara yang sangat berbeza. Jadi kalau kita tidak ada strategi yang baik, yang tidak jitu, jadi makanya mungkin walaupun kita merasakan apa yang kerajaan buat itu adalah bersasar, mungkin tak berapa nak bersasar. Jadi persoalannya di sini adalah pembentangan bajet itu adalah tentu sekali satu indikasi, satu visi kerajaan bagaimana dia nak menangani masalah-masalah yang ada. Tetapi dia tidak berhenti pada esok hari. Kita harus sentiasa memantau dan kita harus memastikan bahawa perbelanjaan itu adalah optimum. Ya. Dan daripada segi hutang terutamanya sekali, ya, hutang negara ini satu yang sangat membimbangkan lah. Bagi saya yang saya sangat terbabit dalam hal-hal antarabangsa, kita melihat bahawa kenaikan nilai US dollar itu sebenarnya adalah satu yang sangat-sangat membimbangkan, bukan saja untuk negara seperti Malaysia tapi juga even negara-negara barat, ya, United Kingdom dan sebagainya. Banyak hutang-hutang kita ini sebenarnya dikira di dalam US dollar, ya. Peningkatan US dollar itu tentu sekali akan memberikan kesan atau impak secara langsung, ya, terhadap pembayaran hutang kita. Jadi kita dalam keadaan yang tidak menentu ini, tambahan lagi ataupun terutamanya sekali lah kita harus lebih berhati-hati. Dan saya suka apa yang Prof kita kena berhati-hati apabila hutang itu perlu dibuat. Dalam keadaan sekarang ini, saya merasakan ini kita kena ambil risiko itu. Tetapi kita tidak boleh bersahajalah. We have to be careful, kita kena memilih dan kita kena optimumkan cara bagaimana kita memberi ataupun memberi perlindungan, ya, kepada mungkin syarikat-syarikat yang kerajaan terpaksa tanggung kalau mereka tidak boleh membayar hutang mereka. Jadi itu sangat penting. Tapi itu post bajet. Ya, jadi tak semestinya kalau kita lihat bajet ni macam ni, dia akan jadi elok je sebenarnya. Itu adalah bajet ini is the beginning. Lepas tu kita kena lihat bagaimana ia dibuat, diimplementasikan dan kita harus memastikan bahawa semuanya dalam keadaan yang optimum lah. Pembahagian ataupun distribution pembahagian kepada setiap peruntukan yang diberikan itu. Dan pastinya kalau kita melihat apa yang dikongsikan oleh kedua-dua panel pada hari ini, tentu membawa kepada persediaan ataupun ketersediaan kita untuk berdepan dengan apakah yang kita akan perolehi ataupun manfaat yang kita akan terima. Saya ingin lanjutkan lagi perbincangan, namun kita harus memberi sekali lagi ruang kepada iklan untuk kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam rancangan khas Prabajet 2023. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Lidah ni memang tak bertulang tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak. Pemutih saya tetap petih. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi. Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Lu pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Di dalam, betul tak? Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak. Demi keluarga. Demi agama. Demi bangsa. Demi masa depan kita. Hentikan. Hentikan fitnah di media sosial. Harapan saya untuk bajet 2023 kali ini ialah kerajaan dapat mempertingkatkan mutu kesihatan, dan bagi saya Kementerian Kesihatan adalah kementerian yang sangat vital dan krusial dalam negara kita. Lebih menumpukan kepada tumpuan pendidikan, terutamanya pembelajaran murid-murid di sekolah-sekolah luar bandar, agar bajet oleh PM dapat diperluaskan kepada kami-kami warga guru, terutama dari segi allow untuk PDP dan ABM murid-murid. Dapat orang kata membantulah untuk golongan kami seperti yang e-hailing, p-hailing, untuk tingkatkan apa macam bagi bantuan lah, terutama untuk yang full time rider seperti kami. Sebab kami tiada pendapatan tetap, so dengan pendapatan yang kami tidak seberapa ni, harapan kami pihak kerajaan dapat pandanglah atau bagi sedikit bantuan pada kami. Sekarang era digital, jadi jika boleh peruntukan tool untuk digital diperbanyakkan. Kemudian perbelanjaan untuk meningkatkan talian digital supaya lebih akses, lebih laju untuk menghadapi era digital, era pendidikan secara digital. Baik, itu pendapat orang ramai berkenaan dengan harapan dan juga impian mereka mungkin untuk bajet yang akan dibentangkan pada esok kurang lebih jam 4 petang di Dewan Rakyat dan juga kita siarkan di Jus 1 secara langsung. Baik, Tuan dan juga Prof, kita sudah memasuki lap terakhir untuk kita membincang apakah harapan menanti rakyat, apakah manfaat menanti rakyat untuk bajet 2023 ini. Walaupun di penghujung ini, kita lihat ada political turmoil ataupun keadaan ketidaktentuan politik di penghujung nak sampai ke bajet ini, mungkin sedikit impak langsung kepada perjalanan bajet. Dan ini bajet satu perkara yang penting, politik juga satu perkara yang penting, Prof. Saya bukan ahli sains politik mahupun political economy. Tapi saya kira ini adalah satu situasi yang agak menariklah, di mana saya lihat tidak ada percanggahan di antara insentif politik dan insentif ekonomi di masa sebegini. Sebab kadang-kadang bajet ini digunakan sebagai insentif politik. Itu biasa. Selalu kita tengok. Tetapi pada masa ini, jika bantuan diberi kepada rakyat, kita tidak boleh menyatakan kata ini adalah satu cara untuk memancing undi. Sebab ini adalah
pilihan raya ataupun tiada pilihan raya, ini adalah satu polisi yang perlu dilaksanakan di pada masa sekarang. Jadi kepada sesiapa yang memerintah pada hari ini, untunglah. Bagi saya, sesiapa yang memerintah selepas ini pun perlu meneruskan polisi sebegini jika mereka mengambil pendekatan untuk untuk melaksanakan subsidi, membantu rakyat daripada segi bantuan kewangan dan sebagainya. Ini bagi saya menariklah, jaranglah kadang-kadang benda ini convert ya. Tuan Hariza, sebagai strategis, apa kata untuk kita melihat keadaan yang tak menentu ini, esok tak tahu ada ke tidak, tapi kita mengharapkan ada bajet untuk 2023 ini? Okeylah, sebenarnya bagi saya yang pertama sekali, perkara ini mungkin sesuatu yang baru untuk Malaysia. Tetapi kalau kita melihat daripada segi sejarah politik dunia, ini bukan sesuatu yang peliklah. Cuma di Malaysia belum pernah berlaku, baru nak berlaku. Jadi maksudnya ini secara psikologinya bagi saya yang memberi peluang kepada kita untuk mendewasakan diri kita. Seperti mana yang Prof katakan tadi, tak kiralah kerajaan mana pun, apa yang paling penting, bajet ini adalah untuk negara, bajet ini adalah untuk rakyat. Yang baik itu kita harus teruskan. Dan kedewasaan ini penting untuk Malaysia. Kita harus sentiasa sedar bahawa keadaan dunia ini berubah-ubah, ya, dan kita harus bergerak dan kita harus mampu menjadi pemain-pemain yang produktif di dalam negara kita, ahli politik, ahli akademik, researchers, rakyat biasa, pekerja ekonomi dan sebagainya. Yang apa yang penting, apa yang berlaku pada hari ini, kita harus ambil dan kita harus faham bahawa ia harus mendewasakan kita. Dan kita harus meletakkan apa yang penting di hadapan. Dan tentu sekali, lain orang ada lain kepentingan. Ya. Tapi bagi saya, kalau kita secara majoriti, lah, nak cakap semua orang boleh berfikiran macam ni, susah juga. Tapi secara majoritinya, kita rakyat di Malaysia, kita tahu yang pentingnya adalah untuk rakyat dan untuk kepentingan negara kita, tanah air kita, insyaAllah. Tak kiralah ketidaktentuan itu bagaimana dan sebagainya, saya rasa kita mampu menanganinya. Yep, baik, itu dia dua jawapan yang merumuskan kepada perbincangan kita tentang apakah impak menanti rakyat untuk bajet 2023. Sekali lagi terima kasih kepada kedua tetamu, sekali lagi Tuan Hairizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia, dan juga Profesor Dr. Shaufiq bin F.S. Siddiq, Pengarah Institut Kajian Peladangan UPM, Fellow Kanan Malaysian Institute of Economic Research MIER. Terima kasih. Kita mengharapkan supaya perbincangan ini membawa satu naratif baru kepada kita untuk memahami apa itu bajet 2023 yang akan dibentangkan esok. Dan esok kita akan teruskan perbincangan seawal jam 3 petang untuk menanti pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan akan bermula jam 4 petang yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan sendiri langsung dari Dewan Rakyat, dan boleh tonton di semua platform RTM untuk dapatkan info lanjut berkenaan dengan bajet 2023. Terima kasih sekali lagi kepada kedua tamu dan juga kepada anda yang menonton rancangan khas Prabajet 2023. Saya Hafidh Hussein, jumpa lagi. Assalamualaikum.